Nomor patok 4, nomor patok 5, nomor patok 6, nomor patok 10, nomor patok 11, nomor patok 12. Nomor kambing. Ulangi. Ralat. Ralat. Oke. Mohon maaf, oke. Nanti kita akan ulangi pengumuman. Oke. Bola warna. Disebutkan bahwa kambing ras kali gesing atau PE ras kali gesing itu ada dua warna, yang satu hitam putih dan yang dua merah putih. Adapun kambing itu masih hitam putih, walaupun cuma secuil atau beberapa sentimeter, itu ada variasinya putih. Yang dimaksud di kambing ras kali gesing yang tidak bisa dijulikan itu adalah hitam polos dan merah polos. Kalau bicara polos itu tidak ada kata variasi. Kalau ini masih ada variasi walaupun cuma beberapa senti. Ini cuma menyebutkan kambing PE ras kali gesing ada pun warna adalah hitam putih atau merah putih bervariasi dengan badan putih. Ternyata di badan masih ada putih walaupun sedikit, bukan polos. Kalau yang dimaksud di situ tidak bisa dijulikan adalah yang merah polos atau hitam polos, tidak nampak putih sama sekali, cuma di situ parameter warna itu nilainya sangat tipis sekali. Jelas untuk juri. Kenapa dewan juri tidak masih mengesahkan atau memasukkan kambing tersebut? Dikarenakan masih ada warna putih di badan, walaupun sedikit. Nah, andai kata ini di kelas ini ada kambing yang tereliminasi atau tidak masuk penjurian 10 besar, kalau susunya itu lebih dari 2, itu jelas dari tadi sudah sebutkan. Tapi memang ini untuk pembelajaran kita untuk kedepannya soal warna. Ini kalau masih ada putih itu masih bisa dijuri, walaupun ininya sangat tipis sekali.
dalam arti penghargaannya masih hitam putih atau merah putih. Tapi kalau sudah polos tidak ada putihnya sama sekali, itu sudah tereliminasi atau diskualifikasi. Jelas untuk semuanya? Siap, lanjut? Bisa menerima? Oke. Tujuh. Kalau yang badannya putih bersih mengkilas itu yang nilainya banyak. Tapi kalau yang putihnya cuma sedikit kan pada parameter warna itu nilai sangat tipis. Terima kasih. Coba mas sebelum masuk ke depan untuk nomor 9 dipertanyakan kenapa nomor 9 itu tidak masuk. Nomor berapa? 6, 8. Siapa yang tidak masuk? 6 sama 8. 7 sama 8, nomor 7 nya mana? 8 nya mana? 7, 8, 9, 3. Nah, itu 3. Gunting 3. 8, silahkan dibuka. Berapa? 3. 4 malah itu saya. Yang penting. Masalah penting. 3 lagi. Malah itu sangat fatal sekali itu pada puntingnya. Jadi nanti pada apa acara Monas yang akan datang atau di Kajuri yang akan datang kita perlu bahas kembali permasalahan-permasalahan untuk memperbaiki pedoman teknis pada HBKSI. Untuk teman-teman Yuri dan teman-teman pengurus atau semua anggota HBKSI akan membawa suatu apa permasalahan agar nanti kita bisa pecahkan bareng-bareng. Terima kasih. Kiranya bisa diterima? Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah ini sangat baik. Maaf untuk peserta atau teman-teman HBKSI. Bila mana punya permasalahan, saya mohon untuk saat ini dan yang akan datang atau kapan saja. Bila jenengan kurang puas, jangan diupload di medsos. Langsung saja ke pengurus aplikasi yang bersangkutan. Kalau bidang seni dan kontes adalah saya, Bapak Wahid Kelawar dari Saburan Wonosobo untuk aplikasi. Dan sedangkan untuk rekan-rekan yang lain ada Bapak Sumara sebagai sekretaris, ada Bapak Haji Mistono Ilyas sebagai ketua umum. Jadi kalau punya masalah, kita memang baru lahir, kita baru merangkak, belum bisa berjalan lancar, ada permasalahan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Karena masih banyak waktu untuk aplikasi, perjalanannya masih panjang. Kalau kita ingin maju, harus mau bermusyawarah biar menjadi mufakat yang bagus. Terima kasih. Ya. Naikkan. 9 yang ditetapkan oleh Dewan Juri berhak untuk memasuki babak berikutnya penilaian 3 besar. Dan tentu kami sangat membutuhkan dukungan juga pastinya pengertian dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Mengapa yang terlihat elegan, yang terlihat cantik namun tidak masuk di babak berikutnya tentu karena ada satu kekurangan. Ada beberapa hal yang tidak masuk nominasi, maka harus berhenti sampai di babak penyisihan atau di diskualifikasi. Begitu nggih. Ya. Dipersilakan saya tanggung kepada Dewan Juri, link penilaian sudah saya kirim, silakan dibuka. Ya, kelas B betina. Ada 9 peserta yang memenuhi syarat untuk bisa dipilih menjadi juara. Baik, sembari tentunya panjenengan menyaksikan prosesi penilaian. Yang lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwa penjurian menggunakan sistem teknologi
atau komputerisasi. Jadi sangat hati-hati, penuh dengan kejelian, maka proses penilaiannya itu tidak serta-merta ditunjuk dengan satu kriteria saja dianggap menang. Jadi, ada 12 parameter yang menjadi takokan utama dalam mengentri nilai satu per satu kriteria, hingga pada akhirnya harus ada nilai akhir dari penilaian ini. Yang tidak masuk nominasi, saya haturkan terima kasih sudah berkenan untuk berpartisipasi. Namun manakala ada event-event kontes berikutnya.